sama-sama berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami, Bapa yang setia, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang penuh dengan kemurahan. Saat ini kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu Tuhan. Kami datang dengan segala kerendahan hati kami Bapa. Kami mohon ampun buat setiap kesalahan kami, buat setiap perbuatan kami, setiap perkataan kami yang mengecewakan Engkau, yang menyakiti hatimu Yesus, melukakan rohmu Tuhan. Saat ini siapapun kami Tuhan, kami datang dengan apa adanya kami di hadapan-Mu. Kami mengundang Kau hadir manapun kami berada Tuhan. Kami mengundang Kau hadir menjamah setiap kami Bapa. Mari Tuhan nyatakan hadirat-Mu pada kami anak-anak-Mu yang menantikan pertolongan daripada-Mu Tuhan. Mari Tuhan nyatakan hadirat-Mu, nyatakan pribadi-Mu Tuhan kepada setiap kami, pada rekan-rekan saudara kami yang sedang menyaksikan video ini Tuhan, yang mendengar video ini Bapa, yang berdoa bersama-sama dengan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh-Mu juga sedang menghampiri mereka ya Tuhan. Engkau melihat setiap masalah, Engkau melihat setiap pergumulan, Engkau melihat setiap apa yang sedang kami hadapi sekarang. Kami membawa masalah hidup kami kepada-Mu Tuhan. Kami datang kepada-Mu karena kami tahu bahwa kami tidak mampu tanpa Engkau. Kami datang kepada-Mu bahwa di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Mari Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berikan kami kekuatan yang baru, beri kami urapan yang baru ya Tuhan. Setiap apapun yang hari-hari ini sedang kami gumulkan, setiap apapun yang hari-hari ini sedang kami hadapi Tuhan, baik itu masalah dalam kesehatan kami, mari Bapa, Engkaulah Yehova Rafa, Engkaulah Yahweh Rafa ya Tuhan, yaitu Tuhan yang menyembuhkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa perkatakan setiap mereka yang sakit sekarang yang ikut berdoa dengan hamba, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus sudah disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus sudah disembuhkan. Kuasa Tuhan mengalir dengan ajaib atas hidup mereka ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juga berdoa Tuhan buat mereka yang sedang menghadapi masalah keuangan, buat mereka yang menghadapi kebutuhan yang besar hari-hari ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang membawa setiap kebutuhan perluan kami di hadapan-Mu Bapa. Engkaulah Yahweh Jireh, Engkaulah Yehova Jireh ya Tuhan.
Tuhan yang menyediakan kebutuhan kami. Oleh karena itu Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pertolongan yang daripada Tuhan turun atas kehidupan engkau sekarang juga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pertolongan yang daripada Tuhan turun atas hidupmu. Hai engkau yang mendengar video ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia Tuhan yang melimpah sedang turun atas hidupmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, dan kuasanya ajaib, dan kemurahannya, dan kasih karunia-Nya yang hebat turun menghampiri engkau dan memberi engkau kasih karunia, menolong engkau dan membuka jalan setiap pintu yang selama ini tertutup dibukakan oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam pekerjaanmu engkau diberkati dengan ajaib. Promosi yang datang daripada Tuhan turun atas kehidupanmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi setiap mereka yang menghadapi pergumulan kekeringan rohani ya Tuhan, sering menghadapi jatuh dan bangun dalam kehidupan rohanian mereka di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan, alirkan kekuatan baru yang dari sorga atas mereka. Alirkan pengurapan yang baru atas mereka Tuhan, supaya mereka berjalan semakin hari semakin kuat di hadapan-Mu Tuhan. Ya Roh Penolong, tolong mereka untuk hidup, berjalan, melakukan kehendak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Melakukan apa yang berkenan, apa yang benar, memikirkan apa yang suci, apa yang kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Saudaraku, firman Tuhan berkata di dalam Yeremia 31 ayat yang ketiga mengatakan, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, kata Tuhan. Ya, karena itu aku mau melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Siapapun engkau, saudara, saya mau katakan bahwa Tuhan sangat mengasihi engkau. Tuhan mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Kasih-Nya tiada batas atas kehidupanmu. Apa yang sudah Tuhan mulai atas hidupmu akan Tuhan terus lanjutkan. Sebab Tuhan tidak akan pernah menyerah dalam kehidupanmu. Dan rancangan-Nya tidak akan pernah gagal. Tuhan akan menarik engkau untuk semakin dekat kepada Dia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagi engkau yang menghadapi pergumulan masalah yang berat, Daud berkata di Mazmur, ketika aku berada di dalam kesesakan, kata Daud, Tuhan mempertahankan aku. Saya mau katakan, apapun yang sedang engkau hadapi, kesesakan apapun yang sedang engkau hadapi sekarang, Tuhan akan mempertahankan keadaanmu. Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong engkau. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya atas hidupmu. Mungkin kau berkata,
ini sudah terlambat. Mungkin engkau berkata, kenapa begitu lama Tuhan? Mungkin engkau berkata, aku sudah capek, aku lelah. Tapi Tuhan tahu waktu yang tepat, kapan dia bertindak. Tuhan akan menolong engkau tepat pada waktunya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang terlambat. Bahkan ketika orang berkata sudah terlambat 4 hari sekalipun, Tuhan bisa mengerjakan perkara yang besar dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, kekuatan Tuhan mengalir atas kehidupanmu. Roh Tuhan sedang bekerja atas hidupmu sekarang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Yeah. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Mengucap syukur karena kami memiliki Bapa yang mengasihi kami dan kasih yang kekal. Bapa yang baik, Bapa yang peduli atas hidup kami. Ini kami Tuhan, kami serahkan setiap area dalam hidup kami kepada-Mu. Biarlah berkat kasih karunia perlindungan-Mu yang sempurna ada atas kehidupan kami. Nama-Mu dipermuliakan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur buat momen ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Segala puji, hormat, kemuliaan bagi Tuhan.